Dua video beredar di media sosial memperlihatkan evakuasi truk sawit terjebak banjir di tengah sungai di Bengkulu. Dalam video pertama berdurasi 13 detik yang diunggah di akun Instagram @bengkuluinfo, tampak 4 orang berada di atas truk sementara truk berada tepat di tengah sungai yang tengah banjir. Video kedua berdurasi 28 detik memperlihatkan sejumlah orang menyusuri sungai, meninggalkan truk di tengah banjir. Dalam keterangan di video yang diunggah disebutkan kejadian itu terjadi di Lubuk Pendam, Kecamatan Kerkap, Bengkulu Utara. Sopir selamat untuk mobilnya lagi diupayakan untuk evakuasi. Kejadian sebelum maghrib tadi, Minggu tanggal 17 Oktober tahun 2021, tulis pengunggah. Kapolsek Air Besi, Bengkulu Utara, Ibda Hengki, membenarkan kejadian tersebut.